Jika ini memang demokrasi, mengapa aturan kau ubah sendiri? Jika memang ini untuk kepentingan negeri, mengapa harus politik dinasti sampai-sampai memperkosa Mahkamah Konstitusi? Jangan lupa diri, karena Fir'aun pun bisa tenggelam dan mati. Kalau selama ini rakyat seperti banyak berdiam diri, itu bukan berarti kau bisa seenaknya sendiri. Ya, mungkin saja partai politik bisa kau takut-takuti, tapi kami berani mati. Sudah berapa banyak di antara kami yang harus mendekam di balik jeruji besi, tapi itu tidak akan bisa membuat kami mundur sekalipun satu inci. Ya, ini memang sekedar puisi. Tapi jika kau terus memaksakan diri, lihat saja nanti. Karena bangsa ini terlalu besar untuk bisa dikangkangi hanya oleh satu keluarga atau sekelompok oligarki. Dan satu lagi, jangan pernah katakan kami tidak NKRI. Karena hati ini selamanya merah putih.